Hello, Assalamualaikum dan selamat datang dalam channel aku guys. So, first of all aku nak ucap terima kasih kerana sudi support channel aku. Okay, pada yang belum subscribe boleh lah tolong subscribe channel aku. Dan jangan lupa like, share guys. So, macam yang korang nampak dalam video aku hari ni, aku nak buat satu video unboxing guys. So, kali ni unboxing kita buat kecil-kecil je. Macam yang korang nampak dalam tajuk, hari ni aku nak unboxing action cam. So, action cam apakah ni? Adakah GoPro? So kita tak tahu. So barang dah ada kat aku, baru tadi sampai. So sekarang ni aku excited. Tapi sebenarnya konten ni menggantikan konten aku yang tak jadi. Kenapa tak jadi? So aku akan insert sekarang. So korang buka tu dulu. Alamak, putus. So basically aku sebenarnya dah ada action cam sebelum ni. So konten aku sebelum ni yang tak jadi tu, aku nak buat external mic untuk action cam aku tu. Tapi masa tengah-tengah buat tu ada accident. So action cam aku tu problem. So rosak sikit lah. Tapi kalau aku kata dapat parts tu aku boleh ganti, so action cam aku tu elok lah. Tapi sebabkan aku ni, action cam tu penting untuk aku. Sebab aku guna untuk stream sekali. So aku ada shoot konten sikit kan, guna action cam juga. So aku terpaksa lah mencari. So masa aku cari-cari, aku tak tahulah action cam sekarang kan, aku dah lama tak tahu, tak tengok kan. So aku cari yang budget, kena dengan aku punya budget, agak-agak murah dengan kualiti yang okey. Mula aku nak beli yang kat Shopee yang agak-agak dalam RM20 tu. Tapi aku tengok dia punya ni, uish, tak okey siut dia punya kualiti kan. So aku tengok-tengok, tiba aku nampak ada satu action cam ni memang harga not bad bagi aku, murah lah compare dengan aku punya action cam sebelum ni. So quality mungkin sama. So tanpa buang masa, jom kita unboxing guys. Alright guys, so seperti yang korang nampak kan, so inilah action cam je. So kita punya brand ni brand Ikan H9R. So aku beli dekat Shopee dengan harga RM145. Tak termasuk shipping. Shipping dalam RM4 lebih. So total dalam RM149. So aku rasa murah. Dengan orang kata packaging dia pun nice. So first jom kita tengok dia punya packaging dulu lah. So belah depan ni dia ada tunjuk yang model ni dia ada boleh menggunakan wifi. So lepas tu dia ada 4K Ultra 30fps Ultra HD. So dia tunjuk yang kamera dia ni, lens dia pakai 20MP. Lepas tu dia punya ni waterproof 30m. So dia bagi tahu belah tepi ni apa yang ada kat dalam box ni. So ni yang kita akan dapat dalam box ni. So kita ada remote. So ni yang kelainan dia daripada aku punya. Yang aku punya model tu sebelum ni aku pakai SJ Cam model SJ5000X Elite. So benda SJ Cam memang yang lama-lama memang tak ada remote. So kalau nak beli yang latest. So bagi aku interesting lah. Dan harga yang tu pun aku beli dulu RM500 lebih itu. Tapi harga 5-6 tahun lepas lah. So sebab tu aku decide untuk beli Ikan H9R ni. So spek kat belakang dia, dia ada tunjuk ni spek dia. Kalau korang boleh nampak. Lepas tu dia cakap kat sini, okay, video dia Ultra HD 4K macam tadi. Lepas tu dia punya video spek dia 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080 60 dengan 30fps, 720 dia boleh 120fps. Lepas tu best dia wide angle dia ni hingga 170 degree. So agak wide guys. Lepas tu ada language. Dia gunakan micro SD. So sama je lah. Basically action cam kebanyakan memang menggunakan micro SD. Sebab benda ni pun kecil kan. So memang micro SD ni sesuai lah. Lepas tu yang best dia, dia ada input output dia HDMI. So kau boleh connect HDMI tu pada TV ke lah, untuk kau
apa orang kata replay lah. Kau nak tengok balik kan video yang kau record ke. So sebab action cam aku dulu tu tak ada. So sekarang kita unboxing tu. Jom kita buka. Wah. Bau kotak. iPhone kan. iPhone 12. Alright. So kita buka dulu kamera dia. So kat belakang ni kau akan nampak kamera. Kita cabut kamera dia. Ah, susah pula. Lepas tu belah bawah ni aksesori. First kita akan tengok kamera dulu lah. Oh, okay. So dalam ni sebenarnya ada kamera dengan remote. Okay. So first kita tengok dulu. So dia dah siap-siap kat dalam. Orang kata dia punya waterproof housing. So cara nak buka senang je. Kau buka macam tu. Standard untuk ni lah, waterproof. So buka belakang. So ni kamera dia guys. So model dia nampak basic je. Nampak macam simple kan. Tapi nice gila lah bagi aku. Yang aku dapat ni warna hitam. So dia ada dua. Satu lagi warna silver. So aku memang nak hitam. So ni button power. Ni button untuk ni yang tangkap. So ada dua button tu ni, atas bawah. Lepas tu kat sebelah sini kau nampak ada HDMI port. Lepas tu memory card dengan USB. So memang basic gila. So screen dia kecil sikit, dia tak full. So dia sini je, dia tak full. Tapi okey je, nice. Harga pun murah. So dalam ni ada sebiji bateri. So ni bateri dia. Nampak tak? Okay, macam tu lah bateri dia. So power dia tak silap aku ni 1050 mAh. So bateri dia ni sebenarnya sama je dengan bateri SD cam aku. Sebab tu aku beli action cam ni. Sebab aku tak perlu membuang aku punya ni lah, aksesori lama kan, SD cam tu. So aku boleh pakai kat dalam ni. Bateri dia sama, cuma bateri aku yang SD cam tu aku punya tu 900 je, 900 mAh. So dia kecil sikit lah. So nak buka, kita try first on. Oh, ada bunyi. So no card dia cakap. No card. So nanti aku akan test lah. So buat masa ni condition memang bagi aku puas hati. So guys, so ni remote dia. Remote dia ni katanya on je benda tu dia akan detect terus. So ni untuk ambil gambar. So ni untuk take video lah. So just click. Tapi benda ni tak, bukan untuk waterproof. So kau jangan pula masuk dalam air. Kan tak pasal-pasal rosak. Sebab dah ada yang rosak. Sebab katanya dengan cakap orang kan. Sebab benda ni hanya untuk splash waterproof, splash proof ke. So sekat pecik-pecik boleh lah. So ni memang the best. So buka-buka je ni, korang akan dapat kepala charger. Kepala charger macam handphone punya. So ni manual dia. Korang boleh tengok ah macam-macam kan. So dia bagi tu satu set cable tie. Dengan ada satu ni untuk macam kabel besi. Untuk ni kot, elakkan kecurian. So yang biasa dekat laptop-laptop. So dua mount. Mount ni biasanya akan letak dekat tak je. So cara dia, kau kena tarik yang orange ni. Tarik. Lepas tu dia tinggal macam ni kan. Dia boleh clamp lah. So kau just masuk kan. Tolak. Tolak. Masuk kan je. So kata kalau kau nak cabut balik, kau tarik balik ni. Kau tekan dia punya clamp dua. Kau tolak balik ke belakang. Tu kau tarik. So macam tu je. Nice. So kita ada dua. So function mount ni biasanya letak dekat dashboard ke, letak dekat permukaan yang rata lah, kat helmet lah. So ada satu strap. Strap ni untuk kita punya remote tadi. Kalau kita akan pakai belt, pakai kat gelang. Pakai kat gelang. Pakai kat tangan. So ni yang tadi mount untuk handlebar. So satu kabel ikan. So tadi ni frame.
frame ni dia akan pegang kamera kau. So satu lagi back case untuk waterproof tadi. Beza dia yang belakang ni dia kiri kanan ada lubang. Dua skru ni. So dia bagi dia punya mount macam ni. Yang sengit ni semua. So satu lagi macam ni. Okay. So ni jelah antara aksesori dia yang kita akan dapat. Alright guys, so video kita sampai sini je. Untuk penggunaan action cam ni aku akan tunjuk untuk dalam next content. Sebab kalau nak tunjuk semuanya akan jadi lama lah. Alright gang, so jumpa dalam next content aku. Okay, assalamualaikum.